bisik-bisik saka Pak Teguh. Pak Teguh bisik aku, Mas Tejo, nek bintang tamune kaya ngono kuwi terus kowe ora syuting ora karo bojomu ora apa-apa. Oh, ora urik to. Dala syuting ora karo bojomu ora apa-apa, bintang tamune ngene iki terus jarene. Tepuk tangan dulu dong buat bintang tamu kita yang masih muda dan belia. Terima kasih ini sebelum ke bintang tamu matur nuwun sangat penontonnya banyak banget sore hari ini yang pasti tak dungakno sehat banyak rezekine nggih. Amin. Lanjutkan Jeng, mau tanya apa katanya? Tahu ya, saya pengin tahu. Dus pundi to perasaane panjenengan sebagai pelukis wanita yang masih muda. Nah, jadi isih enom wis pinter ngelukis. Tapi kan tidak semua orang itu bisa menghargai ataupun bisa menilai dengan bagus kemampuan Mbak Nadia. Nah, mungkin konco-konconya sih. Perempuan lagi ya kan? Cawe dong lukis gitu mungkin. Ya, gimana? Ya. Minder apa orang kira-kira? Awalnya pasti minder. Apalagi kalau dijejerin, pasal waktu pameran dijejerin yang tua-tua. Itu kayak, waduh siapa saya gitu. Terus. Kurang pede gitu ya? Kurang pede, tapi kayak ya udah. Ekspresi aja gimana? Gitu. Justru kalau malah ikut pameran terus gitu. Seperti itu. Soalnya memacu semangat untuk berkarya ya. Tuh, berarti orang minder. Berani bersaing begitu ya. Oke. Kemudian satu Mbak ini di segmen terakhir ini Dek Nadia karena sudah hadir di Pendopo Kang Tejo, kita berharap tamu-tamu yang ada di Pendopo Kang Tejo tuh walaupun sedikit ilmu yang diberikan, yang diinfokan tuh akan menambah sisi pengetahuan kita semuanya dan juga support semangat yang positif untuk generasi muda Indonesia, ya kan? Nah, monggo pesan apa yang Anda sampaikan kepada masyarakat dengan karya-karya Mbak Nadia yang luar biasa dan bagus ini? Enggak ada pesan khusus, tapi yang pasti buat anak-anak muda di luar sana harus tetap semangat berkarya apapun itu. Terus yang penting ramein Brantika seni rupa di Jogja maupun di Indonesia. Oke, tepuk tangan dong buat tentang tamu kita tuh. Ternyata Mbak Nadia tuh punya prinsip. Saatnya suruh mengartikan lewat gambar ini satu pesan khusus ke masyarakat tidak ada. Tapi Mbak Nadia ini prinsipnya satu, dia pengen mengekspresikan kemampuannya, kepandaiannya dalam berkarya dan terus berkarya. Tentunya nanti hasil karya itu monggo penonton ataupun siapa yang mengonsumsi ataupun mengabadikan hasil karya beliau itu diartikan apa terserah. Tapi prinsipnya dia tujuannya positif untuk ingin memajukan dan meramaikan Brantika lukisan seni rupa Indonesia dan dunia. Tepuk tangan dong, luar biasa sekali. Jelas nanti itu akan menghasilkan ya toh. Oke. Semoga lukisannya payu. Amin. Larang-larang, sesuai aja lali ngirim oleh-oleh mrene yo nduk cayu. Aja dadi atine engko salam nggo pacare, salam nggo bapake. Yo, mama penyekel tanganmu tak balekke yo. Wis. Aku jenenge malah demok meneh. Demok meneh ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Tetap semangat berkarya. Pokoknya saatnya yang muda yang berkarya, tunjukkan bahwa Nadia dari Jogja untuk dunia. Tos dulu dong. Amin. Yes. Terima kasih Mbak Nadia. Tos kue biasa. Ya. Kita akan undur diri, tapi saya mengucapkan terima kasih kepada Kebun Anggrek Wira Flora, Jalan KRT Pringgodingrat, Sanggrahan, Tlogadi, Melati, Sleman, Yogyakarta, yang menghias pendopo kita semakin bagus. Injih matur sembah nuwun. Kaaturaken matur nuwun ugi dateng Rahma Salon ingkang alamatipun Kepitu Trimulyo Sleman. Iya. Penontonku terima kasih semuanya. Terima kasih bintang tamu terima kasih. Campur Salin juga makasih dan seluruh tim produksi Pendopo Kang Tejo matur suwun kita. Ingkang wonten dalem injih tentu pantau terus kita. Iya. Pendopo Kang Tejo. Ya. Pesan kita tonton terus acara kita jadi TVRI Jogja memang istimewa. Mari cintai, kembangkan, dan lestarikan budaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.